Oke, okay, halo dong sanak bertaan dimanapun Buan Pian berada. Di konten reaction sebelumnya tuh aku membaca komen banyak yang menyambat bahwa akhirnya Lord Kahpi Official kembali ya. Jadi ini kalau yang bubuhan ini kamu tunggu-tunggu kawan. Iya, artinya kembalinya konten reaction lagi. Ya kah? Jadi aku penuhi kawan, jadi kita buulah konten lagi. Ini reaction yang kedua nah. Oke, terima kasih guys dan Buan Pian yang masih stay menghadiri konten-konten dari KP Official, dan kita harus sebanyak pandai lagi langsung menuju ke videonya. Let's go. Jangan jangan takut, jangan bercinta kalau kalau takut sakit hati. Tak terduga aja, dasar kada terduga kawan eh. Eh, bisa-bisanya nih sepeda motor tadi melacung kayak itu. Ada nggak kawan? Ini pakai sinduk samin ya ti. Ah, jadi nang ini nih bubujuran nasi samin ya orang tuh. Ya ini nih. Oke. Okay. Sini-sini jamangnya. Hapus videonya toh aja, aku supan aja. Aduh, kamera depan. Kamera depannya mah ngamira orang racing ini. Salah tapi aduh kamera depan. Masa pian kada sadar muha pian genal bener di kamera tuh nah. Anyong haseo, anyong haseo katanya I love you sih. He say I love you. Sorry, I don't love you. I don't love you cina. Berasa kayak itu nah, sakitnya tuh berasa kawan nih. Jadi ini himbauan juga gesan pasukan Troy yang sedang PDKT itu. Kita nih kawan nih para laki-laki tuh berisi insting kepada seorang perempuan tuh apakah itu mencintai kita. Nah jadi gunakan insting itu baik-baik supaya kita tuh jangan supan. Kalau kita tuh kalau mengira-ngira bahwa bibina ini hendak kalauan kita timbak ha. Tapi kalau kita mengira bahwa ini kada respon lawan kita, chat kita jarang dibalas, jangan ditimba-timbak nih tuh menyupani ikam warak ini akhirnya. Iya kah? Ah. Pelan Pak Sopir. Pelan-pelan Pak Sopir. Astagfirullahaladzim. Sepeda Nabi Adam jadi viral bener lih. Ih, sepeda Nabi Adam tuh zaman dulu ada sepeda kah? Bujur juga. Ih, bujur juga. Ada kah zaman Nabi Adam tuh sepeda sudah. Emang congor sama emas selalu tidak mungkin menjadi mungkin. Iya, Bang kawan nai. Muntung ibu-ibu itu celetukannya tuh khas dan rami gitu nah. Yang kada rami itu yang menguyai urang nah, itu tuh yang kada rami itu. Kada nih tanda tangan nih mau dikaya nang puting beliung kayak itu. Ini kawan nih kada tanda tangan nih mau ulu-ulu ngarannya. Ayo diludahinya. Diludahinya kawan nih. Ini rancak kalau kita ada dahulu aku bisik kawan. Coba aja aku sulap aja. Kayak mungkin aja aku sulapnya nih tanganmu nih bakal hilang. Jadi dia tangkapnya tanganku nih. Jadi nah dulu dahinya nyetek. Jadi tanganku hilang ku cabut. Nah pecah dulu dahimu. Tapi gimana ini sekedar konten lah. Jangan ikam turuti. Kalau ya misalnya ikam dicek kurang. Ikam coba meludahi itu kada berpengaruh gitu. Ih, bujung mati kada kekaruan warna ikam. Oh shit. Kawan, tak balik ke rukuk rasa ingus nah. Melangkah dengan percaya diri. Oh, tangkup mic kepalanya.
Tapi kawan nih, syukurnya lah percaya diri daripada bubuhan mu nih yang kada uni tampil. Kawan, ini jangan ditiru lah. Kita tuh kawan nih, meskipun akrab bener lawan kawan nih, kita tuh mestinya harus juga ada batasannya dalam bergaya nih. Biasanya kita berkekawanan nih, khususnya di benua kita nih, nah lah, yang berbelurutan selawar tuh, nah tuh sama kawan jangan lagi kan bergayaan nangka itu. Karena kawannya bujur ya, kawan kita nang kita belurut itu tersenyum, cuman hatinya tuh menangis. Supan nih nya, apalagi mau ada bibinian melihat. Nah, jadi intinya tuh kita bergayaan tuh jangan nang terlalu banget lawan kawan nih. Karena inya bisa mandem hatinya, beri meres inya. Makanya ada pepatah mengatakan kawan, sebelum ikan mencubit orang lain, cubitlah dagingmu sendiri. Ini parah nih. Ini kekanakan nih main balap karung. Harusnya kan balap karung tuh kan di bawah lih. Ini di atasnya mandak nah. Inggi, bujurnya dingin pian lakas sampai. Cuma kada kapinis pian tak tutup mata kada menit lagi bisa tak ke sungai gugur. Oh shit. Hah, sakit kawan nah. Berasa sampai ke pinggang sakitnya. Ini aku kada tahu pala boleh kah ditayangkan. Cuman yang jelas pian mangai berurut pangholo. Tahu Blackpink enggak? Tahu. Paling suka Blackpink siapa? Lina. Lina Blackpink. Annyeonghaseyo Kim Lina Imnida. Coba kita cari, Bang. Ada gerang personel Blackpink kayak ini. Oh, ini ada kawan nana bungas nah. Bujuran ada beti Kim Lina tuh deh. Cuma nang ini nih Kim Maimunah ngarannya. Oh shit. Aku tuh sebutin pertanyaanku kawan nai. Lamun kayak itu bendanya gandalnya musuhnya apa? Ih. Iya kalau. Udah saya bayangkan, udah saya bayangkan. Oh, bongang. Kita lihat Bunda Yeti from Malaka. Sampai bawah ca 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 ca. Ca sampai bawah. Oh, shit. Terus. Apakah masih bisa terselamatkan? Kayaknya enggak ada Bang Kawanai. Ini kayak lentur pinggangnya. One more nih. Skillnya Kawanai. Skillnya yang oke. Nah. Ada nih palir general kayak itu. Tambah lagi. Eh. Kenapa ada sikong tuh mencongol? Nah, nih. Ini kan hubungan nano kalau leh. Hubungan ala-ala Korea gitu, nah K-pop. Ini Seiko mencongol nih. Aku mencintai kamu. I love you. Nembak bibinya. Ini kawan lah, ada perbedaannya kawan nai zaman kita lawan zaman nang wahin ini dalam hal PDKT lawan bibinian toh. Zaman kita itu kawan nai laki-laki itu lebih gentleman PDKT-nya. Kenapa? Karena kada secanggih wahini. Wahini nyaman nah lalakian tuh hendak PDKT, chat, WhatsApp segala macam, tembak di WhatsApp gin kawa. Kalau kita dulu memang mendekatinya tuh ke pasar tungging kita beristilah, begaul-gaul kita beristilah, rambut bepuni-puni beristilah. Untuk mendekati bibidan tuh, kenapa sebetamon kita tembak? Kita lebih gentleman lah daripada zaman nang wahini dan lalakian. Cuman kekurangannya dahulu kita juga model kayak alay banget. Ini rambut tuh bilang nang kayak Itachi kawan nih. Aku pernah dulu rambut nang kayak ini nah nih. Nah, di sininya ke atas tuh mun wahini aku kada purun lagi memakai rambut nang kayak itu. Hah? Nggak. Kita tuh kawan nih, pasti ada besi kawan tuh. Nang inya tuh katuju benyanyi, cuman suaranya nih bilang nang alih banget tuh. Han.
Jadi saranku lah gesan kawan kita nang katujubannya cuman suaranya tuh kada kurang enak didengar tuh. Biarkan aja nya. Seorang kenapa kada gawi tutup kah telinga pakai headset? Karena itu pang kebahagiaannya juga. Mati kau nih iwaknya tiger-ger betisnya nih nah. Bukan tekanan dari injakan kakimu melainkan aroma kakimu yang mempertemukanku dengan malaikat. Memang mang kawan lah betis ini kalau misalnya kita bersepatu bekaus tuh lakas bau. Ah makanya penting banget gesan kita tuh menjaga kebersihan kaki kita nih. Jadi jangan lagi ada pasukan turun ini yang mengeluh. Kenapa ya aja ulung kada payu-payu betismu bau, katiakmu bau, montongmu bau. Kayak apa bibinya hendak beparak. Nih nah kawan, diharumi awak tuh nah. Nih nah, di apa ngarannya nih? Di deodoran. Ah, montong nih gigi itu disikat. Jangan kuning banget nah, kayak amas. Nah, betul betis pulang nah dibersihi inya. Iya kah? Ah, lamun sawat ikam sudah harum, sudah bau parfum, masih kada hendak bibinal ikam nih. Mungkin ikam kurang bungas. Lawan ikam kurang beduit. Oh. Dan nih, iya nih berjoget berjamaah nih. Ini pahansip yang dikasih sambutan bukannya. Oh, yang pahansip nang berpidato nang tapu-tapuntal tuh. Assalamualaikum, Bro. Nah, ini kawannya bebujuran nih, roda 4. Nah, jadi bagi bibidan yang handak, ulun jangan hendak aja lalakian aja nang sepeda motor, lu handak nang beban 4. Ini beban 4 nah. Lawan juga san bibinin lah, jangan handak nang tapi pamilih kawannya. Anu aja, ulun aja handak lalakian nang bermobil. Nang bermobil kan hendak lo nikam. Udah aku udah paham lagi, udah kenapa di ulah satangnya bilang nangka itu. Ini mengalahi seorang kawannya akhirnya. Aku rancak melihat nangka ini di bila aku nang sepeda motor leh. Ada nang bubuhan pespa nang anu tuh, ada nang di sini nah anu anunya penumpangnya. Ada nang di belakang situ. Pokoknya unik-unik lah. Ya satang itu kayak ini nang tapulas nang kayak apakah? Aku udah ngerti lagi dah. Siapa namamu? Tuti. Trius. Siapa namamu? Tuti loh. Siapa? Tuti. Bang, bang, tolong bang. Tanyakan bang siapa namanya bang. Siapa namanya? Udah siapakah nama Idit juga ini kepintaran. Oh, salah saja di tengok nih. Jatuh ya Jahan. Ini sama kawan kayak kita nih main bal. Imbah tuh orang tuh menimbak muha mau pakai bola. Ditakuninya sakit lah. Kadusnya lagi ditakuni. Tuh nyata sakit dah kawan nah. Sama kayak kawan tuh berhutang duit 100. Bayari aja kadusnya ditakuni lagi itu. Ada ke 100. Kencanya. Kencanya ya. Kombinasi tukang dan kul yang epic nih. Beri marisnya ke kawan. An. Tapi kawan ini ada pesan moralnya lah. Artinya jangan kita menjajak kawan kita nang membantu kita dari bawah tuh nah. Nah, nih kawan nih ya tadi digambari kayak ini nih. Jadi kawan lah, kalau misalnya ikam tuh tak kumpulan, imbah tuh ikam guring bersama-sama kekawananmu tuh. Ikam usahakan jangan guring berdahulu. Karena ikam bisa dijahilinya kayak ini nih, ditulisinya kena ikam. Bahkan yang lebih parah bisa ikam tiranjanginya kena. Bangun-bangun tiba-tiba ikam tak tiranjang. An. Baik mau ada di perkusanya. Berapa coba? Bagus. Melihat kaos betis cuman duit bekabet. Ingat kawanai. Kata-kata Guru Juhdi. Miskin kada hina, sugih kada mulia. Titik. Jangan. Tenang kok aku bakal tanggung jawab. Enggak. Ini pangkawanai lah. Ilustrasinya tuh nih gesan bebinian. Ikam kalau ada kata-kata nang manis, nang indah, nang puitis dari laki-laki itu, nang menjurus ke arah nang negatif,
yang ibaratnya anak melulu cawatmu, jangan ikam percaya dan ikam jangan hakun. Karena itu kata-kata sementara di saat itu, karena isoknya berubah pikiran kena. Bujur aja jadinya ulun kawini pian dia tenang ha. Jangan tenang-tenang, isoknya berubah pikiran kena. An, tahu bener pian mang di mana tahunya? Ulun pelakunya pang dahulu. Terkejut amang ya teh. Au. 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 Sampai ke sini kawannya mari nyutnya. Oke, kita carilah video terakhir nah. Everybody on FaceTime somebody you look like Steve Harvey. Hey. Look, y'all really think he look like Steve Harvey? Ya deh, jangan tapi hendak begaya lu orang tua kawan nai. Ih, lu katulahan nih kam. Kita cari lagi nah, paling terakhir nah. Aku tidak kagum dengan uang, satu sosial dan jabatan. Aku kagum dengan mereka yang memperlakukan sesama manusia dengan baik. Nah, ini bagus kawan nai. Jadi kita tuh hendaknya kayak ini aja lah. Mudah-mudahan ulun dan pian bertahan kau ma'amalakannya. Jadi kita tuh jangan hendak memandang orang tuh dari status sosialnya. Mantang-mantang orang sugih jadi kita muliakan, orang miskin kita hinakan, jangan kayak itu. Mantang-mantang ini misalnya diisi jabatan yang tinggi, ada yang ini orang anak kada sekolah, kita bedakan perlakuan kita, jangan kayak itu juga. Kita harus bisa kawannya apa yo ibaratnya memuliakan orang tuh ya, karena ini manusia yang sebagaimana ikam hendak dihormati, orang lain pun hendak juga dihormati. Ambehe lagi. Jadi ingin situ aja video reaction kita kali ini. Terima kasih gesan bubuan pian yang sudah nonton, dan sekali lagi ulun mengingatkan untuk pian habari ulun tentang info-info di Banua ini yang viral, yang menarik untuk bisa kita reaction sama-sama di sini. Mudah-mudahan pian di sana terhiburlah dengan konten ulun nang ala kadarnya ini. Inggih ulun mohon maaf atas kesalahan kata-kata nang ulun ucapkan yang mungkin itu menyinggung pian atau menyakiti perasaan pian, ulun mohon maaf. Kita beri lahan aja bertahan di sini. Ulun doakan juga san pian yang menonton ini mudahan panjang umurnya, murah rezeki, sehat selalu dan kabul hajatnya. Yang mana yang bisi hutang mudahan hutangnya tuh lunas. Yang mana yang belum bisi rumah mudahan lakas bisi rumah. Yang mana belum bebini mudahan cepat bebini. An, pokoknya apapun kawan yang terbaik naik harapkan di hatimu saat ini mudahan lekas terkabul. Ya kah? Oke, terima kasih guys dan bubuan pian sudah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Kapi Official, channel kita berataan. Sampai jumpa di konten reaksi selanjutnya. Bye.